Seterusnya, sebanyak 600,000 peruntukan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah kepada 30 buah sekolah menengah dan rendah di negeri itu. Menterinya Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata peruntukan itu adalah bagi membantu usaha menaik taraf makmal sains yang ada di sekolah sekaligus menarik minat anak-anak kepada bidang sains. 20,000 setiap sekolah. Ini sebagian ya. Ya, sebagian. Ada lagi yang lain kita akan bagi. Tahun ini kita ada 30 sekolah. 30 buah sekolah kita bagi bantuan untuk mengembangkan apa? Sains lah. Sudut sains dan makmal sains. Untuk mendekatkan anak-anak dari mula sekolah rendah lagi kepada sains. Nah, STEM lah, sains, teknologi dan matematik. Saya harap usaha kita, objektif kita untuk mendekatkan anak-anak kita minat kepada sains, teknologi dapat mencapai matlamatnya. Dan alhamdulillah kita juga sentiasa memantau sejauh mana minat dan usaha kita untuk lebih ramai anak-anak kita mencebur diri dalam subjek-subjek ini. Dan mudah-mudahan peratusnya akan bertambah.